faktor ekonomi saya kurang tahu, yang pasti saya rasa sih bukan itu ya, karena memang orang sendiri nggak betah di rumah sakit. Kan ada orang-orang yang lebih betah dengan suasana rumah gitu. Rumah sakit justru membuat orang-orang tertentu malah nggak nyaman gitu kan. Jadi saya rasa faktor yang paling utama adalah itu, orang nggak betah di rumah sakit. Kalau di rumah dia bisa lihat anak-anaknya setiap saat, lihat istrinya setiap saat, teman-temannya datang membesuk setiap saat, lebih nyaman lah mungkin kalau orang untuk dirawat gitu. Artinya ngobrol biasa gitu dan bercanda-canda, ngobrol biasa. Iya, ngobrol biasa, bercanda. Kalau dia kan hobinya misalnya elektronik, gadget gitu, gadget atau mungkin motor-motoran yang kayak gitu biasanya kalau kita angkat jadi topik obrolan pasti ada informasi, kelihatan dia semangat untuk membagikan informasinya gitu. Jadi, masa sih kemarin sempat ngobrol, ada kepengenan apa sih minta sama elektronik? Enggak ngobrol apa sih maksudnya? Minta kepengenan apa gitu, ada kepengenan gitu. Secara khusus sih enggak ya, cuman justru kita yang pengen bisa rutin kunjungin OON karena di sela-sela kesibukan selain secara kelompok, secara project corp, secara individu dan juga secara sebagian besar dari project corp berkeluarga, jadi mencari suatu waktu yang pas untuk bisa rutin mengunjungi OON juga mesti direncanakan. Jadi itu keinginan kita aja sih sebenarnya, pasti OON juga pengennya dikunjungi secara rutin.